Pertama, saya perlu menyatakan FM takkan taik diri daripada FM Suzuki Cup. Itu pertama. Kemudian, saya perlu menjelaskan dari segi fakta bola sepak dan melibatkan daripada dengan keputusan di mana yang akan dibincangkan oleh Kabinet besok. Pertama, di mana-mana statut federation bukan FM yang bergabung dengan ahli FIFA dan AFC. Pertama, yang mustahak yang saya perlu highlight, bola sepak ni berkecuali daripada politik, agama, perkauman dan segalanya. Itu yang pertama saya perlu jelaskan. Dan kedua, saya nak perlu maklumkan kalau kita nak taik diri, patut daripada awal lagi kita nak buat kerana isu ni dah lama. Ketiga, saya berpendapat mengapa FM atau bola sepak menjadi mangsa pula untuk isu ni. Mengapa kalau tak ada yang lain-lain perkara? Jadi ini sedikit pun boleh sedikit menjejaskan moral pemain-pemain. Ini yang saya punya pandangan. Walau bagaimanapun, keputusan akhirnya ada tetap pada Esko FM. Dan saya harap Kabinet dapat membuat satu keputusan yang baik kerana saya perlu jelaskan Myanmar ni, kita berada di Yangon ni, hanya kita berada dalam grup B di stage ini. Dan perlawanan terakhir kita hari Sabtu ni menentang Myanmar dan selepas tu kita akan balik. Kerana perlawanan semifinal dan akhir adalah kalau ada rezeki insyaAllah masuk, kita akan bertemu dengan pasukan lain. Jadi saya ingat itu tak ada isu. Kalau nak mengatakan sama ada kita participate AFF Suzuki Cup ni, Myanmar ada dalam, saya ingat kita kena fikir secara besar. Adakah SEA Games nanti kita tak menjemput Myanmar ke tidak? Itu ada banyak lagi persoalan lain. Jadi saya rasa, saya harap semua pihak tak boleh apa ni menjadikan bola sepak ni sebagai kambing hitam untuk dalam isu ni. Walaupun ni. Jadi itu perspektif saya dari segi bola sepak. Walaupun saya dan pasukan akur apa-apa pun dengan keputusan Esko FM untuk buat decision dengan situ. Jadi tapi saya yakin Jemaah Menteri akan buat keputusan yang baik dengan Nabi semua, dan kerana kita ada kesan dan sudah tentu kita menaik diri tanpa alas, tanpa sebab yang lain, kita akan mungkin digantung oleh AFC dengan FIFA dengan itu semua. Kerana saya fikir masih ada cara lain lagi nak menunjukkan sokongan kita kepada isu ini dengan ini semua. Itu pandangan saya setakat ini. Daripada pihak AFF, kami merasa amat kesal dan kecewa kalau keputusan itu mendapat sokongan kabinet atau kerajaan untuk menarik diri. Jadi implikasi yang utama AFF akan berdepan tindakan undang-undang oleh kerana tidak memenuhi keperluan. Jadi penghujung tiap-tiap tindakan undang-undang itu adalah bayar pampasan. Yang kedua, Presiden AFF agak ke bawah duli, Yang Mulia Sultan Najib Shah. Keyakinan di atas kepemimpinan Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah itu meyakinkan ahli-ahli lain yang menyokong Tuanku dilantik sebagai Presiden AFF. Jadi kita pula tidak menghargai penghormatan yang dibagi oleh 12 ahli AFF tentang pelantikan Tuanku. Ia akan menjejaskan kedudukan Tuanku sebagai seorang Presiden AFF. Okay? Yang ketiga, Malaysia hanya mempunyai satu lagi saja perlawanan, iaitu pada hari Sabtu. Jadi pada hari Sabtu ni kita akan dapat keputusan atau penentuan siapa yang 4 tim yang akan pergi ke semifinal.